Kedai kita ada menjual roti binjai yang viral sekarang ni. Kita ada kambing, kari kambing. Ada sambal bilis. Yang ni kari daging. Ada kari ayam. Yang ni memang dia punya lauk dia untuk kari. Kalau ada setengah orang tu dia minta susu. Pun ada sebab budak-budak suka makan susu. Okay, kedai ni lah rasanya dalam lebih daripada 15 tahun dah. Kalau dia punya legend dia tu, dia punya ramuan ni lebih daripada 40 tahun, 50 tahun jugalah. 12 tahun juga. Kita buat yang adung pagi. Biasa kalau dalam pukul 10, pukul 11 habis, kita akan adung yang baru balik. Kita buka start daripada hari Selasa sampai hari Ahad. 7.30 pagi sampai pukul 6 petang. Setakat ni alhamdulillah sambutan menggalakkan daripada dalam dan juga luar negeri. Dia punya bahan-bahan dia macam biasalah. Memang wajib ada tepung gandum, ada telur, sedikit soda bikarbonat dan juga pelantar. Itu saja bahan dia. Empat jenis bahan. Lepas tu kalau nak asam manis sikit, kita tambah gula sikit. Dia 100% menggunakan tenaga manusia. Bukan mesin. Daripada menguli, mengadun dan juga membentuk doh roti binjai. Roti ni dulu sebelum kita viral, dia orang-orang kampung ni, dia tak makan dengan kuah kari, kuah sambal bilis semua. Dia suka makan dengan cicah high-tech ataupun air kopi O. Musim-musim minum pagi lah. Lepas tu kadang-kadang dia cecah dengan susu. Sebab roti ni sebenarnya, kalau nak makan gitu pun boleh. Sebab kandungan dalam ni dia ada rasa manis sikit. Okay, lokasi dia dekat Kampung Buloh. Kalau kita punya trademark kita, sebelah betul-betul sebelah dengan memorial Batu Bersurat, Kampung Buloh. Maknanya kalau tak jumpa roti binjai legend, cuba cari dekat Maps, dekat Waze pun boleh. Memori betul-betul bersebelahan dengan dia. Jemputlah datang ke kedai roti binjai legend, mencuba sendiri.